Salah satunya yang disebutkan oleh Jibril alaihissalam adalah asyufaqah min qulubil aqarib. Aku akan cabut sifat kasih sayang terutamanya daripada kalangan keluarga. Dan inilah yang kita sedang saksikan sekarang. Dalam konteks kita di Malaysia, pihak JAKIM ada buat unjuran tentang statistik perkahwinan di negara kita. Dia ambil maklumat daripada negeri-negeri, dia orang kumpulkan. Dia orang buat kajian, tiap-tiap tahun kita ada kurang lebih 150,000 pasangan muda yang berumah tangga tiap-tiap tahun. Alhamdulillah, orang muda ada kesedaran untuk nak kahwin. Jadi daripada kajian itu, menurut JAKIM, masalahnya sekarang dalam tempoh 10 tahun ada 144,137 kes perceraian dalam tempoh 10 tahun. Ni yang melibatkan orang muda-muda lah. Maknanya ratio dia 12,000 kes perceraian dalam masa setahun. Buat lagi unjuran, mana aja 70 kes perceraian satu hari. Maknanya ada 2,000 kes satu bulan. Maknanya ada satu perceraian setiap 15 minit. Teruklah. Kalau setiap 15 minit orang cerai, kita punya kuliah ni dah berapa minit dah, berapa orang cerai. Sebabnya budak-budak sekarang dia bercerai ni makin kita tengok makin galak dan marak disebabkan bersemaraknya budaya reunion dan gathering ini. Sama ada kita suka ataupun tidak, dan akan menyebabkan setengah golongan tak suka dengan kenyataan ini. Kita di Jabatan Agama tahu sangat masalah ini. Baik itu kami tiap tahun buat operasi Valentine Day lah, New Year lah apa semua. Banyak berlakulah kebakaran ini, kes yang kami tak pernah sangka. Dulu kalau buat tangkapan khalwat, biasa yang kita tangkap orang muda. Maknanya naik motor, peluk macam beruk, peluk pokoknya, suka sangat beruk, suka tangkap. Tapi bukanlah masuk penjara apa, kita nak nasihat. Ataupun tangkap di hotel-hotel bajet, memang orang bujang anak dara lah. Tapi kebelakangan ini dah 2-3 tahun, mesti tangkap laki-laki suami orang, yang perempuan isteri orang. Apa benda nak jadi ni? Ni cerita real ni. Makin ramai isteri yang kena tangkap sekarang. Apa pasal? Yalah, kita nak mudahkan perbahasan tanda nak kiamat dah ustaz. Memanglah tanda kiamat ni macam-macam lah. Tapi tak seronok lah. Berdasarkan kajian yang JAKIM buat, cerai ikut Seksyen 47, lepas cerai saja ada 16,865 kes satu tahun. Cerai fasakh 5,528 kes. Cerai ta'liq ada 2,111 kes. Cerai khuluq dah meningkat 86 kes. Tebus talak ni, cerai yang kita cerai suami, contohlah macam kita buat reunion. Kan marah pula orang reunion. Nggak ada orang dalam internet ni dia semangat nak buat reunion. Kan mak ustaz ni semua benda tak kena. Dah kita nasihat. Nasihat. Bukannya marah. Nasihat kan elok cakap. Dalam geng kita ramai-ramai, nanti jumpa balik lah dengan boyer friend lama, gila friend lama, kan jumpa balik. Dan boyer friend kita ni makin tua makin handsome pula lah, kacau betul lah. Dulu masa sekolah tak adalah smart sangat, sekarang ni kami cantik lah, misai pula lah. Dulu tak ada misai, dulu misai di tiang elektrik je 50 meter sebatang, 50 meter sebatang misai. Sekarang ni smart, minyak apa taruh, smart pula lah. Yang perempuan pun sama juga. Masa sekolah, comot gaya. Sekarang ni lawa pula lah. Akhirnya cinta berputik kembali. Jatuh cinta itu normal. Yang tidak normal kau pergi cari dalam Facebook tu apa hal. Itu tidak normal. Kaji latar belakang. Itu semua pilihan sendiri. Jatuh cinta bukan pilihan. Tapi berusaha mendapatkan nombor telefon. Berusaha. Itu pilihan kita. Akhirnya, bila kita dah jatuh cinta dengan dia, nak kahwin dengan dia, nak tinggalkan suami. Suami tak ada kesalahan. Habis macam mana nak cerai? Suruhlah boyfriend kita ni tebus talak. Bayar kepada mahkamah, bayar pada suami untuk nak melepaskan isteri. Dia panggil cerai itu cerai khunuk, dia panggil tebus talak. Sudah ada 86 kes. Dulu hampir tak ada kes begini. Berapa nilai boleh letak? Suami boleh minta berapa yang munasabah? Hakim tanya, awak nak berapa ribu ni untuk nak melepaskan isteri? Saya nak 1 juta. Boleh? Minta lah 1 juta. Tengok hakim pula pertimbangkan, agak-agak lah minta 1 juta, kau minta 1 juta, 10,000 cukup. Dia bincang lah, dia ada pakai lawyer apa semua. Dulu tak ada benda ni. Apa sebab? Bersemaraknya budaya-budaya yang percampuran laki-laki dan perempuan.
Kita bukan nak marah awak nak reunion, buatlah. Tapi biarlah sama lelaki. Lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan. Tak payah nak bercampur, bertepuk-tepuk. Tak payah nak joget-joget, ada main tarik-tarik tali. Tak payahlah. Bersosial-sosial ni, yang ketiganya setan. Nah, itu kita nak kena jaga-jaga, ya. Janganlah marah kalau ada pula kecam ni ustaz ni. Apa orang nak reunion pun tak boleh. Dah, orang nak nasihat, ya.